Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manafa'a bi'ulumihi darain amin. Watrukil mubahati talaban li taraqqil maqamati al-aliyyati. Tinggalkan olehmu akan segala yang mubah, karena untuk menuntut li taraqqil maqamati al-aliyyati, bagi tinggi maqam, bagi naik maqam-maqam yang tinggi, untuk naik maqam-maqam yang tinggi. Jadi yang mubah-mubah kita tinggalin, yang mubah-mubah kita disuruh tinggalin, karena untuk supaya naik kepada maqam yang tinggi. Jadi jangan ada perbuatan kita yang mubah. Maksudnya apa? Hendaknya perbuatan kita yang mubah itu berpahala. Kita tidur umpama, supaya kita tidur siang umpama, supaya antar malam bisa kuat ngaji. Kita tidur malam biar besok subuh mau ngaji enggak ngantuk umpama. Kita makan supaya entar lagi ngaji bisa konsentrasi enggak kelaparan. Jadi jangan ada perbuatan kita perbuatan yang mubah yang kagak mengandung pahala. Jadi hendaknya perbuatan kita yang mubah mengandung pahala. Qala Sayyidi, berkata oleh Tuhanku Ali Al-Murasifi rahimahullah ta'ala, berkata oleh Tuhanku Ali Al-Murasifi rahimahullah ta'ala, la yasihu muridin, la yasihu li muridin qadamun fil iradati hatta yatruka fi'lal mubahati. La yasihu, tidak sah li muridin, bagi seorang murid, qadamun, oleh derajat, oleh maqam, tidak sah bagi seorang murid mendapati maqam fil iradati, dalam iradah, hatta yatruka fi'lal mubahati, sehingga ia meninggalkan segala, sehingga ia meninggalkan perbuatan yang mubah-mubah. Jadi kalau kita kepengen dapat maqam, itu semua yang mubah kita rubah menjadi pahala. Jadi kita rubah semua yang mubah-mubah jadi pahala. Bagaimana makan kita supaya jadi pahala? Makan kan mubah. Minum kita jadi pahala. Main kita mubah, main silaturahim ke rumah saudara jadi pahala. Ya. Main ke rumah saudara, bagaimana supaya jadi pahala? Niatin silaturahim. Ya.
semuanya aktivitas kita nilainya pahala. Gimana tuh caranya? Nah, ntar kalau kita begitu terus, nanti insya Allah Allah kasih kita maqam, kedudukan. Ja'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'ian min mandubin au aula, dan dia menjadikan, sehingga dia menjadikan makana kulli mubahin di tempat setiap yang mubah tarakahu, yang dia tinggalkan ma'muran syar'ian, itu ya diperintah secara syariat. Jadi dia jadikan tempat setiap yang mubah, tempat setiap yang mubah dijadikan akan tempat setiap yang mubah. Jadi dia jadikan akan tempat setiap yang mubah, kulli mubahin, kulli mubahin tarku, kulli mubahin tarku, dijadikan tempat setiap yang mubah akan meninggalkannya makmuran, akan diperintah syariat secara syariat. Ya. Min mandubin au aula, baik daripada sunat ataupun khilaf aula. Jadi sesuatu yang ditinggalkan itu hukumnya mubah, dijadiin menjadi sunat tinggalin. Lebih utama tinggalin. Iya. Ya, jadi enggak kedengeran ya. Yang enggak kedengeran. Ya, jadi yang boleh ninggalin dijadikan sesuatu yang sunat ditinggalin, dirubah. Yang boleh, ya yang boleh ditinggalin sunat ditinggalin. Yang boleh dikerjain bernilai pahala. Jadi yang boleh ditinggal, yang boleh dikerjain, ya, yang boleh dikerjain dia tinggalin, yang boleh ditinggalin dijadiin sunat ditinggalin. Wayajtaniba, dan dia, sehingga dia menjauhkan mubah akan yang mubah, ka'annahu manhiyun anhu, seakan-akan dilarang. Karohata tanzihin, dengan larangan makruh tanzih. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita pengen punya makom, ya, tinggalkan yang mubah. Baik yang mubah dikerjain atau mubah ditinggalin. Yang mubah dikerjain, nilai, jadikan nilainya nilai pahala kalau dikerjain. Yang mubah ditinggalin, jadiin yang ditinggalin itu menjadi diperintah, apakah perintahnya itu sunat ataukah di khilaful aula. Jadi jangan sampai ada perbuatan kita yang mubah gitu. Paham? Kita kan setiap hari makan ya. Itu setiap hari kita makan, niatin makan kita untuk ibadah, biar kuat ibadah ya.
supaya entar ngaji perut enggak bunyi kerak 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 kusuk jadinya. Entar mau kerja jadi kuat, nyari duit buat makan anak istri gitu. Kita tidur siang supaya apa? Biar entar malam bisa tidak bisa bangun malam umpama, biar kuat. Atau enggak tidur, dia tidur nih siang pagi apa siang dia tidur biar ntar malam kuat, ini kok ngantuk. Begitu semuanya, begitu kalau kita pengen punya makom, kalau kita pengen punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalin itu semua. Jangan kita ya, kagak niatin ya. Apalagi yang makruh kita kerjain, jangan sampai. Apalagi yang haram, jangan sampai. Jauh banget dah kalau udah ngerjain yang haram. Ya, untuk dapati maqam jauh dah. Kalau kita pengen dapat maqam kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad ajma'u, dan sungguh mereka telah sepakat para ulama, ala anna kulla man mahada li nafsihi, atas bahwa setiap orang yang mahada, yang menerima linafsihi bagi dirinya, irtikamar rukhsi, akan melakukan rukhsah, rukhsah keringanan-keringanan, dunal azaimi, tidak hukum asal, la yaji'u, maka tidak datanglah minhu, darinya syai'un, sesuatu fitoriki, dalam toriko. Jadi para ulama tasawuf bersepakat bahwa setiap orang yang menerima bagi dirinya, melakukan yang rukhsah, tidak yang hukum asal, maka enggak ada keistimewaan itu yang datang terhadap dirinya dalam thariqah. Bagaimana tuh? Ya. Jadi ada rukhsah, ada azimah dalam pembahasan ilmu usul fikih. Kalau azimah itu hukum asal, rukhsah itu ya cabangnya, keringanan. Seperti orang puasa di dalam bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, lalu dia bepergian. Ketika bepergian itu boleh dia berbuka, nah ini namanya rukhsah. Jadi ketika dia buka namanya rukhsah. Boleh itu dia buka. Walaupun kondisinya dia enak badannya, sehat badannya, tapi boleh dia puasa. Tapi agama menyarankan wa antasumu khairul lakum, puasa kamu lebih baik. Nah, kalau dia umpama lakukan yang rukhsah, yaitu dia buka aja. Ya, dia buka. Karena apa? Karena memang dirukhsahkan, dibolehkan lagi bepergian untuk berbuka. Lalu dia buka aja. Boleh, enggak apa-apa, ada dalilnya kuat. Ya memang. Tapi kalau dia begini terus segala hukum apa adanya, ya. Hukum apa aja dia begini terus ngambil yang rukhsah-rukhsah. Orang ini la yaji'u minhu syai'un fit thariqi. Tidak datang sesuatu yang istimewa dalam thariqahnya. Dalam perjalanan menuju Allahnya itu enggak datang keistimewaan. Jadi yang bagus kalau kita lagi bepergian, walaupun dibolehkan, yang bagus adalah terusin puasa. Ya. Kecuali kita ke rumah guru kita, ya kita lagi puasa sunat, ya ini bukan rukhsah lagi, perintah.
ke rumah guru kita, kita disuruh makan padahal kita lagi puasa. Makan jangan. Makan. Ya, makan. Karena guru suruh makan. Perintah guru adalah wajib. Puasa sunat hukumnya sunat. Ada kisah. Ada orang muridnya puasa. Gurunya enggak. Kata gurunya buka. Muridnya enggak mau buka. Kata gurunya, nanti ini orang tidak dipelihara. Benar, ketika setahun, ya satu tahun kemudian, orang ini mencuri. Ketika mencuri, dipotong tangannya. Berarti dia enggak terpelihara tuh perbuatan. Coba kita pikirkan. Kira-kira, ketika seorang guru suruh buka muridnya lagi puasa sunat, kemudian seorang murid enggak mau melakukan puasa, enggak mau melakukan buka puasa, kira-kira pikiran apa yang ada di hati seorang murid terhadap gurunya? Jelek, cakep? Jelek. Itu yang kagak boleh. Itu yang kagak boleh. Ini yang banyak orang enggak sadar ini. Ada orang ngaji. Gurunya ngaji, murid-murid yang lain ngaji. Muridnya ya. Tumben ngaji, anak disuruh ngaji. Tapi ketika dia datang pengajian itu, pengajiannya diskusi. Gurunya diam, dengarkan. Murid yang lain seperti mengajari gurunya. Nah, murid yang baru ngaji ini akhirnya enggak jadi ngaji. Kenapa enggak jadi ngaji? Takut di hatinya guru enggak besar lagi. Takut di hatinya guru kagak besar lagi. Coba kalau umpama ada jamaah yang lain ngomong. Gurunya dia enggak paham. Lebih ngerti daripada murid itu, daripada orang lain. Kira-kira di hati kita tentang guru kita gimana? Rendah apa tinggi? Rendah. Nah, ini bahaya. Akhirnya orang itu berhenti dah ngaji. Takut apa? Takut di hatinya guru enggak besar lagi. Subhanallah. Kita enggak sampai tuh mikir begitu tuh. Kita enggak sampai mikir begitu. Itu bahaya yang sama dengan yang tadi. Wa qala sayyidi, berkata oleh tuanku Aliun Al-Khawas rahimahullahu taala, ma ja'alallahu taala al-mubaha ila tanfisan li bani sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masaqati taklif. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan akan yang mubah illa tanfisan, kecuali hanya untuk menghilangkan li bani sayyidi Adam, kepada anak manusia, anak-anak sayyidi Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, min masyaqqati taklif, daripada sulitnya taklif, beratnya taklif. Jadi Allah menjadikan mubah itu untuk menghilangkan sulitnya taklif. Yang mubah-mubah itu.
Ya, makan mubah, minum mubah, tidur mubah. Ya. Jadi ada Allah ciptakan mubah. Yang hukum kan itu, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi mubah itu Allah letakkan di situ untuk apa? Tanfisan min masyaqqati taklih, untuk menghilangkan kesulitan taklih. Boleh juga untuk kita katakan untuk menghibur. Ya. Menghibur sulitnya taklif. Untuk menghibur sulitnya taklif. Jadi dihibur, ada yang mubah. Kadang nafsu kita, Pak, perlu dihibur juga nafsu. Sekali-sekali enggak apa-apa dah. Jalan-jalan. Tapi niatin apa? Tafakur alam. Ya, menyaksikan keindahan ciptaan Allah. Sekali-sekali gitu. Ya. Hina rakkaballahu ta'ala fi zawatihim al-malala. Ketika Allah Ta'ala meletakkan pada zat-zat mereka manusia al-malala, akan bosan. Jadi karena Allah letakkan di badan manusia itu sifat bosan. Ya. Allah ciptakan sifat bosan. Minat takalifi, daripada taklif-taklif. Makanya Allah, oleh karena itu Allah ciptakan apa? Hukum mubah. Ini bertentangan sama orang yang hidup jangan susah. Ya, orang liberal. Gampang aja. Ini bertentangan sama ini. Jadi kalau ini perintahnya supaya ngerjain yang azimah-azimah, hukum pokok, jangan yang rukhsah-rukhsah. Walau anna Allah Ta'ala lam yurakib fi zawatihim al-malala lam yusyarri lahumul mubaha kama fa'ala bil malaikati. Dan jikalau bahwasanya Allah Ta'ala lam yurakib, tidak meletakkan fizawatihim, pada zat-zat mereka manusia, al-malala, akan sifat bosan, lam yusyarri, niscaya Allah tidak syariatkan lahum, bagi mereka, al-mubaha, akan sikap, akan sip, hukum mubah, kama fa'ala bil malaikati, sebagaimana Allah Ta'ala melakukan kepada malaikat. Kenapa? Li'annahum, karena bahwasanya mereka malaikat, la ya'rifuna lil malali toma'an, karena bahwasannya mereka tidak mengenal, ya, tidak mengenal bosan. Mereka enggak kenal bosan. Falidzalika, oleh karena itu mereka, ka'anu yusabbi'una layla wa na'ara, mereka malaikat itu senantiasa bertasbih malam dan siang, la yafturuna, fatara yafturuna, la yafturuna, tidak henti-hentinya. Artinya la yasamuna wa la yamaluna, tidak bosan, tidak jemu. Jadi malaikat itu enggak bosan-bosan, terus bertasbih, enggak pernah berhenti. Kenapa? Karena enggak ada sifat bosan, enggak diletakkan sifat bosan. Ini bertentangan nama orang yang sekarang nih. Katanya jangan pusing-pusing hidup ini, santai aja. Nih kalau kita kepengen punya maqam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat, mungkin. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab.